Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Putri dari SMA Muhammadiyah 1 Sendalung kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai PKWU atau prakarya dan kewirausahaan tentang limbah bangun datar. Mari kita simak sama-sama. Limbah bangun datar ialah limbah yang berbentuk bangun datar seperti segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Contohnya, kardus, plastik, triplek, pembungkus semen, dan masih banyak lagi. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses baik industri maupun domestik rumah tangga yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit, menyebabkan banjir, terganggunya estetik suatu daerah apabila tidak ditangani dengan tepat. Pada dasarnya, ada dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi. Limbah dapat diartikan juga sebagai limbah yang sukar, bahkan cenderung tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contoh limbah anorganik adalah plastik, besi, kaca, styrofoam, kain, keramik, bungkus makanan, dan kaleng. Contoh limbah bangun datar dan produk yang dihasilkan dari bahan non-organik. Limbah organik adalah limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh suatu bakteri atau mikroorganisme. Contohnya, kayu, sisa sayuran, sisa buah-buahan busuk, dedaunan, kulit telur, limbah bangun datar dan produk yang dihasilkan dari bahan organik. Setelah mempelajari tentang limbah, diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan limbah bangun datar untuk buahan busuk, dedaunan, kulit telur, kulit pohon, dan kotoran hewan. Contoh limbah bangun datar dan produk yang dihasilkan dari bahan organik. Setelah mempelajari tentang limbah, diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan limbah bangun datar untuk dijadikan produk kerajinan tangan yang menarik maupun unik, sehingga memiliki nilai jual tinggi serta mengembangkan jiwa kewirausahaan. Ide peluang usaha. 1. Menetapkan kelayakan usaha. 2. Analisis kelayakan finansial. 3. Membedakan persaingan. Sumber daya yang dibutuhkan. 1. Manusia. 2. Uang. 3. Material. 4. Teknologi. 5. Metode. 6. Pasar. Perencanaan administrasi usaha. 1. Perizinan usaha. 2. Surat menyurat. 3. Pencatatan transaksi barang atau jasa. 4. Pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang limbah. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat.